Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Unu Khoifa di Liputan Seputar Sukerjo. Baik pemirsa, pada malam hari ini Lembaga Pengembangan Inisiatif Bahasa Asing Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo sedang menyelenggarakan acara Stadium General. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Acara Stadium General yang diadakan oleh Lembaga Pengembangan Intensif Bahasa Asing pada malam hari ini berlangsung di halaman gedung Sayyidatuna Zainab binti Husaimah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo. Acara ini bertema English for Everyone, The Way to Speak English Easily, dengan tujuan untuk mengembangkan bakat dan minat santri dalam berbahasa asing. Fatwati provided with religious values by her family, especially her expertise in intoned paragraph of Holy Quran. She was smart in getting along and active in Muhammadiyah organization. Fatmawati and Sukarno's relationship was begun from this organization. In short, on 1943, Fatmawati and Sukarno married in Bangalore. After marriage, Fatmawati accompanied Sukarno's struggle until Independence Day. But the chain of colonialism not only be broken by taking up weapons. Fighters understood this very well. They used all means for one purpose: independence. Fatmawati and Sukarno negotiated about flag in good size and material. Sukarno also suggested Fatmawati to immediately seek help. Acara ini turut dihadiri oleh Ustazah Daira Mu'ani selaku penasihat LPBA, Miss Naila Al-Jazilah selaku narasumber, dan diikuti oleh seluruh peserta member LPBA. Pada malam hari ini dimulai dengan menyanyikan lagu Mars LPBA dan storytelling oleh peserta Stadium General. Saya senang sekali bisa mengikuti LPBA ini karena saya dapat menambah ilmu pengetahuan saya tentang bahasa, bahasa baru yang dapat saya pelajari. Harapan saya tentang LPBA semoga lebih maju ke depannya, lebih lancar ke depannya. Semoga membernya semakin banyak, rajin-rajin semua. Semangat terus buat member LPBA selanjutnya. Semangat buat kalian. Jangan ragu-ragu, jangan malas-malas buat ikut LPBA karena LPBA itu menyenangkan. Kalian bakal dapat banyak ilmu di sini. Saya member LPBA, sangat senang sekali mengikuti LPBA selama 40 hari untuk menambah wawasan, ilmu, dan pengalaman saya di sini. Kesan dan pesan saya, jangan pernah menyerah untuk belajar, belajar, dan belajar, karena belajar itu kunci kesuksesan. Kami telah melaksanakan acara Stadium General dengan speaker atau narasumber Miss Naila Al-Jazilah. She is an alumnus in Language Boarding Hall in Islamic Boarding School of Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo. Jadi beliau adalah salah satu alumni yang berkesempatan untuk mengisi seminar untuk member LPBA. Tujuan diadakan acara ini untuk menambah minat wawasan member khususnya dalam berbahasa asing. Puji syukur kami ucapkan, alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar dan member sangat bersemangat untuk mengikuti acara ini dengan banyak challenge yang dengan inisiatif speaker tadi dan banyak hadiah juga yang dikasih untuk beberapa member yang tampil ke depan. Semoga minat dan wawasan member bertambah dan mereka lebih semangat untuk mencari challenge-challenge untuk belajar, terutama dalam belajar berbahasa asing. Jadi mereka tidak hanya ingin belajar saat ada subjeknya di sekolah, tapi mereka memang ingin menambah minatnya, seperti ikut kursus-kursus di LPBA dan akan lebih bersemangat untuk ikut kursus di periode selanjutnya.